Salam kekasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9a. Di situ dilaporkan bahwa Tuhan sedang mencari orang yang bersungguh-sungguh hati. Buat apa dia mencari orang yang bersungguh-sungguh hati? Dia sedang mencari orang yang bersungguh-sungguh hati untuk melimpahkan kekuatannya, untuk melimpahkan kuasanya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Nah, hari ini kekasih Tuhan, ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mulailah dalam hati Anda bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin selama ini doa Anda belum dijawab oleh Tuhan, ada pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bersungguh-sungguh hati datang kepada Tuhan. Karena dia berkata, dia berjanji bahwa Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Dia sedang mencari saudara. Dia mencari saudara, orang yang bersungguh-sungguh hati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara, supaya saudara mulai bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Buat apa? Supaya Tuhan melimpahkan kekuatannya, Tuhan melimpahkan kuasanya kepada saudara yang bersungguh-sungguh hati. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.